Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menelusuri jalur percabangan yang dari jalur percabangan Solo Balapan ke depo Pertamina Gilingan. Tetapi sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau sudah, selamat menonton. Videonya saya mulai dari sini. Dari mana nih? Ya pokoknya dari sini lah. Ya pokoknya nanti percabangannya nanti dari itu. Nah itu dari adik yang baju biru tuh. Nah jemuran biru tuh. Dari situ. Tapi kenapa saya mulai dari sini ya, karena di sana kayak orang nggak enak gitu. Nah di sini ada bekas rel. Dulu di sini double track. Nah di sini ada, di sini, dan di sini yang kedua. Ini relnya terus menembus ke sana. Ke sana terus. Sampai nanti masuk depo yang sudah dibangun Masjid Agung oleh Putra Mahkota Sultan Dubai, pokoknya di Dubai sana Putra. Nah ini bantalannya campur ya, ini ada besi, ada yang kayu, pokoknya yang kayu udah lapuk, yang kayu itu kayak gini. Ini bantalan kayunya. Nah di sini relnya yang double, yang kedua yang mengarah ke Solo Jebres. Nah ini ada nih bekas-bekas relnya nih kayak gini. Nah ini baru kelihatan nih, ini rel yang kedua. Nah itu yang pertama kayak itu. Yang pertama. Yang pertama di situ, yang kedua di sini ini ada ini. Itu ada semboyan batas berhenti. Semboyan batas berhenti 12 kakak, loko itu artinya apa ya, nanti kalian bisa nulis di kolom komentar. Sebelum itu saya mau nyegat Argo Wilis dulu nih, soalnya ada diberangkatkan nih. Habis nyegat saya lanjutkan videonya. A few moments later. Nah itu tadi Argo Wilisnya udah lewat ya. Ini saya lanjutkan video penelusurannya. Nah itu relnya kalau dilihat dari atas kelihatan yang rel pertama itu. Nah. Kelihatan itu. Itu kayaknya R25. R25 itu soalnya kecil. Yang satunya terpendam di sini. Di bawah bantalan-bantalan nih. Nah itu ada yang dijadikan taman, ada yang dicor. Di sana keren-keren itu adalah keren proyek Masjid Agungnya. Soalnya di bawah sini. Nah, kelihatan tuh turunnya tuh. Tuh kelihatan.
Jalannya sebelah sini. Nah, ini kelihatan ya bekas jembatannya. Itu di sini. Yang kedua di situ. Itu bekas bihanya bangunan hikmat. Tanya untuk ini rel segitiga pembalik Solo yang mengarah ke Semarang sama ke bandara ke sana ke Solo Jebres. Ini di sini dahulu juga ada banyak rel. Ya, yang kedua ini yang pertama nembus ke sana nih. Nah, ini bekas bantalan-bantalannya nembus ke dalam sana. Dan juga jadi batasnya tuh ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Untuk jika ada salah informasi atau salah pengucapan mohon maaf, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, Lur.